Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wal hadi ila siratal mustaqim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ارزقنا فحم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعد الحمد لله pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah dan taufik daripada Allah, maka Allah tidak tarik nikmat ilmu atas kita. Allah masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk duduk di dalam majlis ilmu, dan tidak semua orang Allah berikan peluang ini, dan tidak semua orang Allah tolong dan memberikan kekuatan untuk berada di dalam majlis ilmu. Sebab itu masya Allah, akhir zaman ini kalau kita lihat, apabila saat-saat alam ini telah mula berada di hujung-hujung, dan kita menjadi keliru yang mana baik dan yang mana jahat, yang mana benar dan yang mana salah, yang hak sekarang ni dikatakan batil dan yang batil itu dikatakan hak, dan manusia ataupun masyarakat telah mula tidak boleh membezakan antara yang betul dengan yang salah. Hak salah macam betul, hak betul macam salah. Zaman ini, zaman inilah yang Nabi suruh kita sungguh-sungguh berpegang dengan agama Allah. Kalau tak, pada ketika ini, manusia akan sedikit demi sedikit jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang cuba kita fikirkan diri kita. Sebenarnya aku hidup ni untuk apa sebenarnya? Petang tadi tuan-tuan, sebelum saya nak kemari, saya duduk depan tangga rumah saya. Tangga tak banyaklah, ada 3 anak tangga. Duduk atas tangga tu saya fikir, sebenarnya hidup ni untuk apa sebenarnya? Saya berfikir, Allah bagi aku hidup ni untuk apa? Apakah Allah bagi aku hidup ni cuma aku untuk makan, kemudian aku cari duit, kemudian tu aku berkahwin, ada anak, boring-boring aku jalan-jalan? Apakah ini hakikat sebenarnya Allah jadikan kita di muka bumi ini? Allah bagi peluang kita hidup sampai sekarang. Allah tidak matikan kita sampai sekarang. Allah tidak cabut nyawa kita sampai sekarang. Kadang-kadang keluar perkataan-perkataan yang bongkak. Manusia ni kadang-kadang keluar perkataan yang bongkak, seolah-olah dia boleh lawan Allah. Ya. Sebenarnya tak ada siapa yang boleh lawan Allah. Engkau ni aku yang jadikan, kata Allah, dan apa yang ada pada engkau tu pun aku yang bagi. Tak ada satu pun hakikatnya milik engkau sendiri. Tak ada satu pun hakikat dia milik engkau, tak ada satu pun. Baik ilmu engkau, baik ibadat yang kau dapat buat ni, baik apa kebaikan yang kau dapat buat ni, baik sehat yang ada pada engkau, harta yang ada pada engkau, semuanya aku bagi. Jika aku tak bagi, kau takkan dapat buat. Jika aku tak bagi, kau takkan dapat peluang. Jadi bila kita fikir balik, sebenarnya apa yang dikehendaki oleh Allah, kita buat tak? Bersamaan atau tidak? Bersepakat atau tidak? Muafik atau tidak? Ittifaq atau tidak? Apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang kita buat sekarang, sepakat atau tidak?
Bila tidak sepakat, eh, pada ketika itulah besok orang yang dalam keadaan yang dia tergolong dalam golongan gurur, dia panggil. Orang ni kena tipu. Dia kena tipu dengan kehidupan ini sendiri. Dia kena tipu dengan alam sekeliling yang cantik. Dia kena tipu dengan fitnah ini. Lepas itu Nabi sebut, besok sampai akhir zaman, Nabi kata, umat aku akan diuji dengan satu fitnah, dia kata. Fitnah apa, kata sahabah? Itu fitnah kemudahan. Senang. Kita sekarang memang senang, tuan-tuan. Basuh baju pun tak kat rumah dah sekarang ni, kat luar. Ayah tak? Kalau ikut isteri kita senang banyak. Masak pun korang. Kemas rumah pun korang. Tak macam dulu. Zaman kita mula-mula kahwin tahun 80-an dulu. Dialah masak. Basuh baju pun kita pakai lagi papan gonyoh tu. Papan hak yang bergigi tu kan. Kita basuh baju gitu, macam tu. Sekarang tak payah dah. Basuh-basuh baju tak payah sidai dah. Terus kering. Manusia mula mudah. Mereka akan diuji dengan kemudahan. Lepas itu kata ulama, antara iaitu dia uji dengan fitnah kesenangan. Manusia makin mula makin senang. Makin mula makin senang, senang. Bila dia senang, dia akan lupa Allah Subhanahu wa taala. Betul, ujian kesenangan ini lebih berat daripada ujian kesusahan. Orang bila keadaan susah, dia dekat dengan Allah. Sebab itu kata Nabi SAW, dua keadaan ini orang akan hampir dengan Allah, kata Nabi. Satu, ketika ia sakit. Masa kita sakit, kita akan dekat dengan Allah. Kita nak operasi jantung, kita pun mesejlah pengurusi surau As-Siddiqin. Alah, tolong buat semayang hajat, saya nak buat bypass. Tapi masa kita sihat, kita tak buat, tak mesej pun. Tolong buat semayang hajat, minta keluarga saya selamat iman dan Islam. Ada. Pernah As-Siddiqin buat macam tu? Tak pernah. Kita bila dalam keadaan sakit, kita akan dekat dengan Allah, Nabi kata. Yang kedua, dalam keadaan susah. Bila kita susah, kita akan mula cari Allah. Tapi bila kita dah senang, dah mula senang, pada ketika itu, kita mula lupa lalai. Kita mengingat, yang ini semua ana yang punya. Wah, ini baik. Ini harta ana yang punya. Ini ilmu ana yang punya, ini rumah ana yang punya, tetapi kita lupa hakikat diri kita. Lepas itu kenapa kita mengaji? Bukan nak jadi alim. Jadi alim tak pakai. Sebab ada orang alim yang akan masuk neraka dahulu daripada Yahudi dan Nasara. Kenapa kita mengaji? Saja-saja tunggu Isyak. Yang ni pun tak pakai. Saja-saja tunggu Isyak, tak pakai. Pahala cerita lain, tuan-tuan. Pahala cerita lain. Sebab nak bagi hilang pahala senang. Nak bagi hilang pahala senang. Nak menghilangkan kebaikan senang. Tetapi nak berbuat kebaikan susah. Buat baik susah, tuan-tuan. Nak hilang baik senang. Cukup senang. Sekali mengumpat dah cukup. Raya baru ni, orang rumah kita pakai seluar ketat, dah habis pahala Ramadan. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Kita bagi tunjukkan tubuh badan isteri kita depan laki-laki yang bukan mahram, dan kita redha. Redha bi ma'siyatin ma'siyatun. Redha dengan suatu maksiat, maksiat. Dan dosa isteri itu ditanggung atas suaminya. Begitu juga anak perempuan yang belum kita nikahkan. Ia tanggungjawab kepada seorang ayah. Kita redha pula tu. Kita redha. Habis dah, pahala habis dah. Orang ni cut, orang ni potong, ini potong, habis. Semua ambil.
Habis, pahala semua dah habis dah. Ha? Yang ni nak buat balik. Yang ni nak buat balik. Ha? Mengumpat lagi. Ya? Sebarkan fitnah lagi. Dalam keadaan ghibah dan sebagainya. Habis dah pahala tuan-tuan. Pahala dah habis. Ya? Ha. Kalau nak cerita pahala. Tapi kita menuntut ilmu ini sebenarnya untuk apa? Betul Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala berkata, makin kamu mengaji, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, makin kamu kenal siapa Tuhan kamu. Betul kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal diri dia, maka kenal Tuhan. Iblis kenal Tuhan tak tuan-tuan? Kenal. Tapi dia tak kenal diri dia sendiri. Betul kata ulama, bila kau kenal siapa engkau, kau takkan lupa Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu dengan hikmahnya mereka tahu diri mereka itu hamba Allah. Sekarang kita jadi hamba mana? Kita jadi hamba Allah tak? Lepas tu kena ingat. Apa kata ulama? Apabila kebajikan itu mula ditarik sedikit demi sedikit di dalam diri kita, menunjukkan tanda rahmat itu mula dicabut. Saya ulang balik. Apabila kebaikan yang ada pada diri kita dicabut sedikit demi sedikit, maka tandanya rahmat atas diri kita mula dicabut. Cuba fikir balik. Apa yang dah dicabut oleh Allah dalam diri kita? Cabut. Witir dah kena cabut belum? Tarawih 8 rakaat dah kena cabut belum? Kenapa kemarin boleh buat 8? Kenapa lepas daripada Ramadan tak boleh? Tahajud 8 rakaat. Dah kena cabut belum? Dah. Tak berasa? Aku bagi engkau rahmat, rahmat. Dalam bulan Ramadan kan ustaz-ustaz duk cerita, Ramadan ini syahrul rahmah, maghfirah, itu ini, itu ini, itu ini. Itu pun Masya Allah. Mana istighfar kita dalam bulan Ramadhan? Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Tubu ila Allah taubatan jami'ah, kata Allah. Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seluruhnya. Apakah kalam istighfar itu hanya laku dalam bulan Ramadhan? Syawal tak laku. Syawal tak wajib taubat. Syawal tak wajib kita istighfar. Allah dah mula cabut rahmat dalam diri kita dan kita tak sedar. Kita dah tak sedar. Masa bulan Ramadan, kata Allah, aku bagi kau ni, kau boleh terawih sampai malam 30, boleh witir. Malam 10 akhir Ramadan, kau qiyamul lail, Masya Allah. Mana qiyam kita sekarang? Mana 10 akhir Ramadan kita? Mana dia? Mana dia lagi amalan salat tasbih mana? Adakah ia hanya sunat dalam bulan Ramadan? Mana salat hajat kita? Adakah kita berkandak kepada Allah hanya semula akhir Ramadan? Mana Allah tanya besok? Dan kita tak sedar bahawa rahmat itu dicabut dalam diri kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Allah cabut, 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 cabut. Dan kita dalam keadaan tidak sedar. Ha? Kita dalam keadaan tak sedar. Dalam dunia ni boleh kita cakap tuan-tuan, siapa boleh lawan malaikat maut? Cuba beritahu saya. Kita nak bongkar, nak sombong dengan Allah, Allah hantar malaikat seorang je. Tak payah ribuan malaikat, seorang cukup. Israel lah cukup dah. Malaikat maut dihantar kat kita, kita tak mampu nak lawan. Kita nak lawan siapa? Dihantar seorang saja. Malaikat maut datang kepada kita, lalu kita tak mampu nak menghadapi seorang.
kita nak lawan Allah. Kita nak lawan Allah, tak boleh. Tapi kadang-kadang perkataan-perkataan kita perkataan melawan. Kita tak sedar. Perkataan kita perkataan yang melawan Allah. Perbuatan kita perbuatan yang melawan Allah. Nampak tuan-tuan? Sebulan Ramadan saja saya ulang. Aku uji dengan kau dengan satu hari yang penuh dengan nikmat. Nampak tak? Aku uji dengan kau. Aku uji kau dengan nikmat. Satu Syawal penuh nikmat tak? Kau tak payah puasa. Siapa puasa hari tu haram. Kau sunat pakai baju baru. Kau pergilah jalan. Kan sunat ziarah menziarahi, betul tak? Aku bagi kau pergilah jalan. Kan? Aku bagi kau nikmat. Dengan satu hari nikmat yang aku kurniakan kepada engkau, kau telah meninggalkan sebulan perkara yang telah aku tarbiah kepada engkau. Saya. Nampak tak? Sagi ya Allah bagi nikmat. Habis kita tinggalkan amalan 30 hari. Mana tadarus kita? Hai yang boleh balik sampai pukul 1 tengah malam. Semua orang surau balik pukul 1 tadarus 12:30. Mana lagi tadarus kita? Faqra'u ma taysara min al-Quran. Mana dia? Yang ni kita kena tanya tuan-tuan. Kena tanya, tetapi orang yang ia sentiasa mengenal Allah, Allah akan kurniakan kepada dia iqas dan istiqamah. Ramadan tak Ramadan, amalan dia sama tetap. Lepas itu ada yang di istiqamah, ada yang makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bermusim. Mana bermusim? Ramadan, masya-Allah. Ada musim apa pula? Ada bertempat, masya-Allah. Mekah Madinah, masya-Allah, hebat macam aulia. Macam aulia tuan-tuan. Pergi Mekah, pergi Madinah, amalan macam wali, masya-Allah, Kutubul Aus Al-Muqaddas. Ada orang yang beribadah bertempat, ada orang yang beribadah bermusim. Walahan setiap detik dan setiap masa engkau kena beribadah kepada aku. Setiap detik, setiap musim. Tak ada. Baik. Kita sambung kitab kita sikit. Apa sengah? Sifat mustahil yang ketiga. Risalah Tauhid muka surat 32. Tuan-tuan ni bagus lagi. Saya berkitab, tuan-tuan tak berkitab. Elok. Orang ngaji zaman sekarang macam ni lah tuan-tuan. Hebat. Alah hebat, hebat. Bagus. Saya dulu, guru saya dulu marah sangat dia. Tapi guru sekarang okey. Guru sekarang okey tuan-tuan. Saya tuan-tuan dah bertahun-tahun tak berkitab, nak katam. Saya mana ada marah. Malam ni je cuma saya tegur. Tu pun tuan-tuan dah udah touching. Tak bolehlah tegur sikit, rasa hati aja. Kan, tegur sikit rasa hati, rasa apa. Takkan seorang guru yang dah mengajar kita belasan tahun, kita pun touching juga. Kan, baik. Yalah, saya mengajar di Tasik Puteri ni daripada surau ni asal lagi. Asal, surau ni asal. Asal dulu ni kan perumahan punya apa kan? Tak ini surau ni, di sini. Perumahan, pejabat perumahan tu kan, tak silap saya. Dan dijadikan surau. Kalau tak silap saya lah. Daripada asal. Baik. Dah lah, malah cerita itu. Yang ketiga, sifat yang mustahil turul Adam. Mustahil Allah Ta'ala itu kedatangan Adam. Apa dia? Allah menerima tiada. Allah wajib al-wujud, wajib ada. Ya. Yang tak wajib ada, okay?
kita. Ya, kita tak wajib ada. Kita harus ada. Ya, harus ada. Bila harus ada, dinamakan mungkin. Mungkin ini harus menerima ada dan tiada. Jadi kalau mengaji tak pandai, harus. Kenapa anak aku tak pandai? Harus. Bukan wajib. Yang wajib apa tuan-tuan? Mengaji. Pandai tak wajib. Yang wajib mengaji. Kalau kita mengaji tak pandai-pandai. Ibnu Hajar Allah buka pada dia setelah 40 tahun. Eh? Orang kahwin. Dah kahwin tak dapat anak. Ha? Harus. Bukan kahwin itu wajib ada anak. Jadi kalau orang yang mengaji usul, mengaji tauhid, tanya bila nak dapat anak, kita tak akan rasa apa-apa. Aku sifatnya harus. Bukan wajib. Bukan wajib. Kahwin wajib ada anak. Mesti ada anak. Lemah Allah. Sebab tabiat sesuatu memberi bekas. Yang wajib ada Allah. Kita ni harus ada. Jadi kalau orang tanya kenapa tak ada anak lagi? Aku kan makhluk Allah. Yang uruskan aku Allah. Takkan tak percaya-percaya lagi. Allah ajar kita supaya yakin dengan dia. Tiap-tiap hari orang yang semayang dia ajar. Mana dia? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan Allah ajar. Allah bagi ingat kita. Yang tadbir kau aku. Bukan kau yang tadbir diri kau. Yang tadbir kau tu aku. Sebab itu rukun iman yang keenam. Beriman dengan qada dan qadar Allah. Kalau yang nombor enam ni fail. Yang lima atas fail. Pasal apa fail? Siapa yang buat qada qadar? Yang beriman yang pertama. Beriman dengan Allah. Siapa yang di mana tempat bagi tahu wajib qada qadar dan Allah itulah yang mencipta qada qadar? Quran. Siapa bagi kat mana ada tempat yang bagi tahu? Quran. Siapa bagi tahu? Rasul. Siapa yang sampai kepada Rasul? Malaik. Apa itu yang keenam tu duduk ujung. Tapi yang keenam inilah banyak failnya. Yang gagal yang keenam. Yang pertama tak gagal. Semua makhluk beriman kepada Allah. Kristian, dia beriman dengan Allah. Tapi dia mensyirikkan Allah. Tuhan kami Allah, dia kata. Tapi Isa anak Allah. Itu datang Trinity. Yahudi, dia pun Tuhan dia Allah. Tapi Uzair anak Allah. Dia mensyirikkan Allah. Allah wahdahu la syarikala. Ini yang kita makin kenal Allah. Ya Allah, apa yang takbir aku engkau? Aku ni harus. Harus ada. Daripada ada, dulu aku tak ada. Kau bagi aku peluang hidup. Tapi aku dah pakai hidup aku bukan untuk engkau pula tu. Aku dah pakai hidup aku untuk benda lain. Orang pencin, syukur. Pasal apa pencin syukur? Kita dari muda sampai pencin guna habis waktu untuk dunia. Betul dah? Saya saja nak tanya orang pencin, betul ke tak? Betul. Allah pun bagilah umur pencin. 5 sekarang 68. 55 68. 70 lah. Sekarang umur dah 70. 55, 70. Berapa tahun tuan-tuan? Berapa tahun? Ha? 15. Agak-agak baik 15 tahun ni boleh masuk syurga tak? Daripada muda sampai 55, kita bukan orang baik. Eh, baik ustaz.
Betul ke baik? Betul ke baik? Kerja tak pernah tipu ke? Kerja tak pernah tipu ke? MC tak pernah tipu ke? Klaim tak pernah tipu ke? Eh, berapa tahun kita buat kerja ni? Kalau kita khidmat 30 tahun, 30 tahun. Saya askar ustaz. Kasut tak pernah bagi ke abang kita ke? Tolak askar tak pernah bagi ke adik-beradik kita ke? Ini jujur ke tak jujur? Dosa ni tuan-tuan bukan sikit. Dari muda sampai pencen. Tapi kita dah lupa kan? Kita taubat, taubat apa? Kita taubat tinggal semayang. Ya Allah, aku dulu tinggal salat. Ya Allah, aku dulu tak puasa. Ya Allah. Orang yang jadi askar dia lupa dia khianat dalam kerja dia. Orang yang kerja lain, dia lupa dulu dia kerja dalam keadaan yang khianat. Dia kelimoti lebih. Dia lupa tu dosa tu Allah tak pernah lupa tau. Allah tak pernah lupa. Sebab Allah itu la ta'khudhu sinatun wala naum. Allah tak ambil tidur, tak ambil mengantuk. Hak tidur kita yang tak habis-habis tidur sampai sekarang. Apa tak? Allah tak pernah lupa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Semua nikmat besok aku akan tanya. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Aku akan tanya besok. Bukan aku tak tanya, aku tanya. Aku cakap betul sebab Al-Quran itu benar. Ya, aku tanya, sebab yang takdir kau tu aku. Yang jadikan kau aku. Kan? Allah ingatkan kita tak? Tapi kita lupa tuan-tuan. Tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita, kau tu yang jadikan aku. Yang kasih kau hidup, aku. Yang bagi kau sehat sekarang, aku. Yang bagi kau semayang, aku. Sebab kita lupa, kita ingat sebab kita tahu. Dulu kenapa zaman muda kita tahu wajib semayang, kita tak boleh semayang. Aku kasih peluang kat engkau untuk buat baik. Tapi kita lupa yang kita ini Allah jadikan. Kita mula sombong dengan Allah. Tiap-tiap pagi Jumaat kan diingat. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhi. وَجَعْلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَفْئِدَةُ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Yang jadikan kau tu aku. Tapi kata Allah, sedikit daripada kamu yang bersyukur kepada Allah. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Ya? Ha. Kita lupa tuan-tuan, kita ingat kita punya semua. Tak, bukan kita punya. Ya? Yang dinamakan fana, binasa. Allah tak terima binasa. Eh? Allah tak terima binasa, tuan-tuan. Yang terima binasa kita, tak perasan ke kita dah nak mula binasa ni? Badan dah tak larat kan? Ha. Saya ngajar tuan-tuan, daripada tuan-tuan bekerja lagi dah pincin. Masa tuan-tuan muda dulu kuat tak? Sekarang dah tak larat kan? Pinggang dah sakit kan? Mana larat? Dah demam-demam. Faham tak? Makan lemang lebih sikit demam-demam kan? Ha? Kita tak boleh apa sikit, kita dah mula dah. Faham tak? Tuan-tuan, kalau dah mula, Allah bagi tanda yang kau ni aku dah nak panggil. Kau ni nak, aku dah nak binasakan kau. Sebab yang menerima binasa tu kau. Aku tak terima binasa kata Allah. Aku dah kasih kau tanda. Tapi kau buat dek aja. Kau degil. Aku dah kasih kau tanda. Aku bagi kau tanda. Tapi buat tak reti. Tak pula. Bukan kau tak balik. Kau balik jumpa aku.
Bukan kau tak balik, kau balik jumpa aku, kata Allah. Ha, tapi sebab kau sombong, kau sombong, kau ingat umur tua kau ni, amalan kau ni, kau boleh masuk syurga. Sebab syurga tu bukan kau punya, syurga ni aku punya. Itu Nabi SAW bersabda, kalau kau nak tahu kau ni ahli syurga, tanya tiga orang. Satu, apa kata Nabi? Tanya isteri kamu. Kalau isteri kita kata kita orang soleh, selamat. Isteri kita kata kita orang soleh, selamat. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanya anak-anak kamu. Anak-anak kita, kalau kita kata kita ayah yang soleh, selamat. Orang yang hampir dengan kita untuk dakwa kita di yaumul akhirah. Orang yang hampir dengan kita untuk dakwa kita di yaumul akhirah. Tuan-tuan, semayang saja tak selamat. Kalau isteri kita tak tutup aurat, anak perempuan kita tak tutup aurat, semayang saja tak cukup, puasa saja tak cukup. Tak cukup. Tentu ingat, kita semayang lima waktu tapi buka aurat. Macam bulan Ramadan baru ni, puasa-puasa semayang tidak? Boleh? Semayang-semayang, aurat buka. Allah Rabbi. Yang buka tu isteri kita, yang buka tu anak kita. Tak apa, kita hidup lagi. Besok orang dah campak kita dalam liang. Masa tu kita faham kan? Sekarang kita tak masuk liang lagi. Saya masuk liang ustaz, tapi keluar balik, itu hantar orang. Besok satu hari orang hantar kita. Orang hantar kita tak keluar-keluar. Masa kita dah masuk liang, pada ketika itu baru kita sedar, duit ke yang boleh tolong aku? Kawan ke yang boleh tolong aku? Siapa yang boleh tolong aku? Lepas itu Nabi kata apa? Besok kalau kau mati, yang hantar kau tiga, yang balik dua. Siapa hantar kau? Makhluk, kawan-kawan, isteri, anak-anak, hantar balik. Harta kau, hantar balik. Kan rumah kita, dia hantar kita pakai kereta kita kan? Harta kita lah tu. Dia hantar apa? Satu tak balik. Yang duduk sekali dengan kita. Apa dia? Amal salah. Amal salah. Tapi amal salah ni nak ikhlas. Dan amal salah tu tak ada yang potong pula. Siapa yang potong amal salah kita? Perkara yang membinasakan amal salah kita. Carilah. Sampai sekarang ni berhenti tak mengumpat, ribah, bergaduh, kita tak sama sendiri. Ada tak cerita hal orang belakang-belakang sama sendiri? Kalau tak berhenti lagi, sia-sialah tuan-tuan amal soleh ni. Kita beramal-beramal, tapi sama sendiri gaduh lagi. Aib orang cerita lagi. Belakang-belakang orang, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Sebab itu kata Nabi, man samata naja. Siapa yang banyak diam, selamat. Kita beramal kuat, tapi mulut tak nak berhentilah buat jahat. Beramal kuat, Masya Allah. Mulut tak nak berhenti buat jahat. Mata tak nak berhenti buat jahat. Telinga tak nak berhenti buat jahat. Tuan-tuan, kalau tak nak berhenti buat jahat, nama dia fasik. Apa fasik? Fasik ini orang yang mengekalkan dosa kecil ataupun orang yang mengekalkan dosa besar. Wa ammal ladzina fasaku fa ma'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuku 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Ada kesudahan bagi wujud Tuhan mustahil. Allah ada kesudahan mustahil.
yang ada kesudahan ke kita. Jadi bila kita pegang tuan-tuan, kita takut dengan Allah. Allah tak ada kesudahan, yang ada kesudahan aku. Jadi kita jadi takutlah tuan-tuan, jadi seronoklah dengan Allah ni. Seronok dengan Allah. Kan? Kita nak buat baik pun kita tak rasa tak takut. Tak rasa takut, nak buat baik tak takut. Sebab kita kenal Allah. Allah tak binasa-binasa. Yang binasa tu aku. Tuan-tuan, Allah tinggalkan, Allah tunjukkan kepada kita, Allah tunjukkan kepada kita tanda tuan-tuan supaya kita fikir. Satu je saya bagi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir tentang telaga Zam-Zam. Logik tak? Kita dulu kat kampung ada telaga tak? Ada kampung saya dulu, nenek saya, atuk saya ada kolam, ada telaga. Tapi sekarang dah jadi telaga buta dah. Tengok logiknya Bi'ru Zam-Zam. Berapa ribu tahun dah telaga Zam-Zam tu. Yang ambil sehari bukan 100 orang. Pasal apa tak kering? Siapa yang bagi tak kering? Aku bagi engkau tanda supaya engkau tu boleh tahu yang aku, yang kau ada Tuhan. Baik. Kita dulu sihat tak? Sihat. Siapa yang bagi kencing manis ni? Macam mana dia boleh ada dalam badan kita ni? Sebab tuan-tuan makan gula. Orang lain pun makan gula juga. Tak ada kencing manis pun. Gula sama je apa? Gula perai. Bukan gula lain. Kita kena, orang lain tak kena. Siapa kasih? Siapa bagi? Kau boleh lawan aku? Kau boleh lawan aku lagi? Kencing manis yang ada kat engkau tu pun kau tak boleh nak ubat. Kau tak boleh nak lari. Kau nak lawan aku apa? Kau nak lawan aku apa? Kita pun pergilah doktor, daripada makan ubat sampai insulin. Nampak? Daripada ubat sampai cucuk. Nampak tak? Sebab apa? Sebab kita ingat, kita tak payah harap dengan Allah. Orang yang sakit kencing manis, ada tak doa? Ya Allah, engkau yang cipta kencing manis, engkau yang bagi kencing manis. Ya Allah, kalau kencing manis ni bagus pada aku, untuk aku dekat dengan engkau, aku redha. Ya Allah, ya Allah, tetapi sebaliknya, jika engkau nak sihatkan aku, engkau angkatlah kencing manis ni, ya Allah. Ada doa macam tu? Ada doa orang kencing manis, ada doa macam tu? Sebab apa? Sebab tak nampak yang kasih kencing manis, yang cipta kencing manis. Sebab yang dia nampak penyebab kencing manis. Apa dia? Gula, kanji, apa lagi? Dia tak nampak yang menjadikan kencing manis. Lepas itu dia tak balik kepada Allah. Tak balik. Ustaz cakap lah, sebab Ustaz tak kena lagi. Saya kalau ikut dua-dua keluarga tuan-tuan, memang hardcore ni. Keluarga ayah saya semua kencing manis. Keluarga mak saya sampai potong kaki kencing manis. Takut tak? Keturunan kencing manis kena stop gula Ustaz. Saya alhamdulillah, Allah bagi alhamdulillah, Allah tak bagi alhamdulillah. Sebab Rabbana ma khalaqta hadza batila, Tuhan kami, barang yang telah Engkau jadikan ini tidak ada satu pun yang sia-sia. Ada yang sia-sia? Tak ada. Itu dalam kitab Hikam Ibn Atta'illah As-Sikandariyah.
Kalau kau tak boleh ingat aku, aku akan jadikan satu sebab supaya kau ingat aku. Tapi kalau sebab tu pun kau tak boleh ingat aku, maka jaga-jagalah, dia dia khawatiri hati kau dah mula mati. Masa kau sihat, kau tak ingat aku. Aku bagi sakit pun kau tak ingat aku lagi. Jaga-jaga. Ha, jaga-jagalah. Alah. Ha. Ha. Kau sihat masa kau senang, kau tak ingat aku. Aku bagi kau sebab. Kau tak ingat aku juga. Rupanya kau sombong. Rupanya kau lupa. Yang bagi semua benda yang ada pada kau ni, aku yang bagi kau lupa. Tak apalah kau sombong. Orang yang sombong itu tempatnya besok di dalam neraka Allah. Siapa dia? Iblis. Kan susah tuan-tuan. Allah ni hebat. Hebat Allah tuan-tuan. Allah hebat dan Allah tak pernah tipu kita. Allah tak pernah tipu kita. Ya. Baik. Yang keempat, mumathalatu lil hawamathalat mumathalatu lil hawadith. Bersamaan dengan segala yang baharu. Mustahil Allah sama dengan makhluk. Allah tak sama dengan kita. Seperti ia jirim atau arat, atau bagi pihak, atau pada pihak, atau bertempat, bermasa, kecil, besar, bersifat sebagaimana sifat yang baharu, atau mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Tak, Allah tak sama satu pun dengan kita. Ya. 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 Itulah Allah. Ya. Hebat Allah. Hebat. Kita cakap kita hari ini kita cakap, bulan depan nanti kita cakap lah. Lain Allah tak. Kalau macam tu, macam tu. Allah kata, kalau kau dekat dengan aku, kau makin tunduk dengan aku, aku selesaikan semua benda. Daripada 1400 tahun sampai sekarang tak berubah pun. Tapi kita tak percaya dengan Allah. Saya kongsi, saya selalu kongsi dengan kawan-kawan dalam kuliah. Saya Julai ni tuan-tuan, baru saya mula kuliah. Baru mula kuliah. 2 bulan saya tak mula kuliah. Daripada Ramadan, Syawal. Saya duduk rumah ya. Tapi Allah zalim tak? Allah tak zalim. Eh, kalau ikut orang tak kerja, tak apalah ustaz, kalau ustaz dapat zakat. Tuan-tuan tanya adik saya yang bahagian pejabat, berapa puluh ratus ribu saya dapat zakat Ramadan. Tuan-tuan tanya. Ha, ini antara yang adik saya yang duduk di pejabat, tuan-tuan tanya. Mereka penerimanya. Tanyalah. Ha. Eh. Tapi Allah zalim tak? Aku cakap, aku tak pernah tipu. Innaka la tukhliful mi wa may yattakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau kau ada masalah, kau tunduk dengan aku. Jangan kau cari aku masa kau susah. Besok masa masa kau senang kau tak cari aku. Nanti masa kau susah, aku tak nak peduli dengan kau. Kita cari Allah masa kita susah. Masa kita senang, kita tak bertuhankan Allah. Kita bertuhankan harta kita. Kita bertuhankan pangkat kita. Lepas itu masa kita susah, kita cari Allah. Allah buat tak peduli dengan kita. Allah tak nak dengar pun permintaan kita. Tapi kalau masa senang, masa susah, masa sihat, masa sakit, tak tinggalkan dia, tak tinggalkan Allah, maka Allah tidak akan tinggalkan kita walaupun satu saat. Takkan. Sebab ini janji Allah.
Ini yang diberitahu daripada lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu tidak tinggalkan Allah, maka Allah tidak akan tinggalkan kamu. Tapi kalau kamu tinggalkan Allah, Allah akan tinggalkan kamu. Aku tak akan peduli dengan kamu. Aku tak akan peduli dengan kamu. Mungkin masa kita hidup ni yakin kita kurang. Bila kita tak yakin, kita tak percaya. Bila tak percaya, nama dia ragu. Bila ragu, nama dia... Hai. Tuan-tuan, ragu dengan Allah ni apa hukum? Ayat pertama sekali Allah sebut dalam Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Mula-mula sekali Allah ingat dah. La raiba fi. Tak ada ragu dalam ni, tak ada tipunya. Kita cakap, kalau cakap orang Melayu, tak ragu ni makna tak ti? Tak tipu, semua betul. Tiba-tiba kita ragu. Dengan zat yang berkalamkan sedemikian. Yang cakapnya Allah. Jadi kita ragu dengan kalam Allah. Kita ragu dengan Al-Quran tu sendiri. Kalau balik esok macam mana? Ha. Kan susah tuan-tuan. Safe senang. Eh? Lepas itu saya selalu cakap dengan tuan-tuan. 8.56. Saya selalu cerita pasal hadis. Tiga hadis apabila mati anak Adam terputus segala amalan. Cantiknya hadis ini. Yang Nabi kata tiga perkara tu. Nak sebut kata cantiknya hadis ini. Besarnya rahmat Allah tentang hadis ini pada kita. Apa dia? Nabi kata bila mati anak Adam, putus segala amalan, melainkan tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Orang ada duit tak apalah. Orang tak ada duit nak sekap. Ya tak? Ada orang ya? Ya. Ha. Kadang-kadang kita ada duit tapi Allah tak bagi. Bukan semua orang ada duit yang Allah bagi sifat dermawan itu. Lepas itu kata Nabi SAW, orang yang memberi dalam keadaan ia tiada itu lebih besar daripada orang yang memberi dalam keadaan ia ada. Lagi tak ada, lagi sikit kita nak bagi, aku pun tak cukup. Tak? Aku pun tak cukup. Betul, saya cukup percaya tentang sedekah, tentang power of giving. Power of giving, tuan-tuan, saya cukup percaya. Daripada saya muda lagi. Daripada saya muda lagi. Betul, sekolah saya ni, saya tak minta yuran. Nak bagi, bagi, tak bagi sudah. Cerita tentang power of giving, sedekah. Kita keluarkan duit untuk orang. Keluarkan duit untuk orang. Ada, tak ada, kena bagi. Ada, tak ada, kena bagi. Ada, tak ada, kena bagi. Sebab tuan-tuan tak duduk tempat saya, tuan-tuan tak tahu. Sebab tuan-tuan tengok zahir saya. Saya pula senyum. Orang tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi Allah tak pernah tipu. Nabi tak pernah tipu. Lagi engkau bagi, lagi aku ganti. Dalam surah Jumaah ada tak? Wa idza tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qaima qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijara wallahu khairur raziqin. Perumpamaan kan Allah sebut, kau nak berdagang dengan orang ke nak berdagang dengan
Kalau kau nak pergi tempat lalai, kau sibuk dengan orang, kau tak nak berniaga dengan aku, kau takkan dapat apa yang aku ada. Sebab apa? Wallahu khairur razikin. Sebaik-baik memberi rezeki adalah Allah. Sebaik-baik. Itu ada sahabat-sahabat tanya saya, "Ustaz, ustaz tak ada ke pergi cari orang kaya-kaya bagi proposal sekolah? Supaya dana sekolah ni jadi ringan." Yalah. Sekolah saya tuan-tuan nak pakai sebulan RM65,000. Sengkit-sengkit pun RM55,000 sebulan. Sebulan. Bukan untuk saya, untuk orang. Saya hanya bila pi bila air sebulan RM8,000 average. RM8,000 average tuan-tuan, api dengan air. Orang tanya saya, saya senyum. Saya senyum tuan-tuan. Dia kata, "Akhi, kenapakah kita perlu mencari orang yang kaya? Kenapa kita tak cari zat yang maha kaya?" "Orang kaya boleh tolong kita tak?" "Tak boleh." "Tapi zat yang maha kaya mesti tak tolong kita?" "Mesti, sebab dia dah sebut dalam Quran, Allah dah sebut dalam Quran, intan surullaha yang suruhku, kau tolong aku, kau jaga agama aku, kau jadikan orang semua beragama dengan ikhlas, aku tolong kau. Aku tak pernah tipu, tapi orang kaya pernah tipu. Tapi zat yang maha kaya tidak akan tipu." Jadi nak percaya orang kaya ke nak percaya zat yang maha kaya? Tuan-tuan jawab. Orang kaya ke Tuhan yang maha kaya? Tentu kita percaya kepada Tuhan yang maha kaya. Ya. Mudah saja tuan-tuan. Maka ilmu ini bawakan kita supaya hampir dengan Allah. Tuan-tuan sakit, apa salah tuan-tuan hampir dengan Allah? Itu hadis tadi tuan-tuan. Orang ada duit tak apalah. Tapi ada chances kedua. Orang ni tak ada duit, tapi dia ada ilmu. Nabi kata, boleh terus menjadi jariah ilmu nafi' yang tafi'u bih. Ilmu manfaat. Kalau kau ada ilmu, sebarkanlah. Orang boleh beramal, orang boleh jadi baik. Tapi akhir zaman berbeza. Akhir zaman, zaman kita ni berbeza. Kita tengok orang mengaji, Masya Allah. Tapi kenapa tak makin baik? Tapi kenapa makin jahat? Kenapa makin mengaji, anak-anak makin jahat pula? Kenapa makin mengaji, suami isteri bergaduh, cerai banyak, statistik cerai lebih banyak daripada kahwin? Kenapa makin mengaji, orang dalam surau gaduh? Patut tak gaduh lah nak. Kenapa makin mengaji, makin jauh dengan Allah? Di mana salahnya? Ilmu tu ke salah? Bila kita kaji benda ni, kaji balik. Sebab orang yang makin mengaji sebenarnya makin baik. Sebab ilmu itu, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, menjadikan kita mengenal mana yang hak, mana yang batil. Alat untuk kita, yang ni tak betul, yang ni betul, yang ni salah. Apa tak? Tapi sekarang dah seolah-olah kadang orang yang sering mengaji ni dah tak tahu mana salah, mana betul. Ini masalah. Kenapa jadi macam ni? Rupa Nabi dah bagi tahu dah. Nabi kata besok sampai satu akhir, zaman yang akhir, ilmu tu diangkat sikit demi sikit. Berkatnya diangkat. Jadi mengajinya banyak, nak beramal tak boleh.
Mengaji banyak tapi beramal tak apa? Tak boleh. Jadi halua telinga lah. Penuhkan program sebulan ni lah. Hari penuh program supaya orang tak tanya. Bukan supaya Allah tak tanya. Nanti kan tak penuh pula kan, nanti orang tanya duit bagaimana. Dia lupa ada lagi yang akan tanya dia, iaitu Allah. Yang itulah aku makin mengaji makin baik tak? Kalau dulu aku tak boleh beramal, boleh beramal tak? Kalau dulu isteri aku tak boleh tutup aurat dengan sempurna, sekarang boleh tak? Kalau dulu aku tak bangun malam, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah sebut dalam Quran. Mereka tak tahu barang yang tersembunyi orang yang bangun malam ni. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kalau dulu aku tak mengaji, aku memang tak tahu. Tapi bila aku dah mengaji, aku boleh tak buat. Tapi kalau mengaji pun macam tu, tak mengaji pun macam tu. Dulu masa tak mengaji, elok alhamdulillah. Masa tak mengaji pun jahat, dah mengaji makin jahat. Tak maulah macam tu. Zaman sekarang tuan-tuan, banyak dosa yang kita tak sedar. Tahu dia? Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya cakap dengan rumah saya 3 hari lepas. Saya ada akaun Facebook tuan-tuan. Saya cakap dengan rumah saya, abang ingat abang nak malas lah, abang nak tutup. Kita sampai satu saat, kita macam fed up tuan-tuan. Orang sekarang ni, beli apa semua nak tunjuk. Beli rumah tunjuk, beli kereta baru tunjuk, beli motor tunjuk, beli durian tunjuk, makan durian tunjuk. Ini sakit apa ni? Sakit ke? Ke semua orang dah gila sekarang ni? Tapi yang gila tu yang jadi imam kadang-kadang, yang jadi cikgu, yang jadi pensyarah. Yang cakap agama, yang gila ni. Kita kalau ni jangan cerita fiqh dulu. Orang tua-tua dulu ajar, kalau balik rumah bawa barang makan, suruh supaya jiran tak nampak, betul tak? Kan dulu kan nenek kita ajar, Jangan cerita fiqh dulu. Ya? Ni orang tua kita dah ajar. Kalau anak orang sebelah nampak, bagi sikit. Orang Melayu panggil supaya tak kempuh, tak kempunan. Ini hak jiran. Kalau orang kiri kanan pun disuruh macam tu, yang kita pergi letak dalam Facebook pasal apa? Kau nak makan, kau makanlah. Orang lain, ada yang dah kena buang kerja, yang tak mampu nak makan. Dia teringin. Udah-udahlah dosa yang kita tak sedar. Udah-udahlah, kau nak beli kereta baru, kau belilah. Kau nak beli motor baru, kau belilah. Tapi jangan cakap dengan orang. Orang lain pun ada keinginan. Cuba buat kerja, duduk diam-diam. Nanti saya bila tengok, fikir balik, orang sekarang semua dah gila lah, ya Allah. Ya? Tapi orang bijak-bijak. SPM 11A. Pointer semua tinggi. Tapi orang bijak ke yang buat macam ni? Cuba fikir balik, yang aku buat ni betul ke pada Allah? Betul ke? Kan dalam agama ada hablum minallah wa hablum minannas. Semayang ada hablum minallah, ada hablum minannas tak? Ada.
sebab itu imam, kan jadi imam, Imam Tasik Puteri selalu sebut, rapatkan sah. Pasal apa rapat? Supaya ada kasih sayang. Kalau orang bergaduh sama-sama boleh rapat tak? Aku lama. Macam mana dia boleh duduk sebelah aku pula? Boleh rapat tak? Tak boleh rapat. Hablu min annas, hubungkan hubungan ini. Wa hablu min Allah. Tuan-tuan, jangan kita besok benda yang kita buat yang kita tak sangka apa-apa jadi dosa. Eh? Benda yang kita tak sangka ia satu dosa jadi dosa. Cukuplah. Cukuplah. Zaman ini yang Nabi sebut orang bermegah-megah. Betul lah. Orang kalau gah ni dia suka cakap kan. Anak saya semua universiti. Betul tak? Kalau orang yang suka belagak ni, orang kaki gah ni kan macam tu. Kalau kita balik kampung dulu kan. Oh ini tak boleh layan ni. Saya nombor satu, nombor dua, sampai tu semua universiti, semua Oxford, tak main lah UPM dia kata. UPM tak main, yang pertanian ni tak main dia cakap. Kan, kita belagak nak mampu. Sekarang tak sama kan? Kita tak cakap, tapi kita tunjuk. Aku ada motor, aku ada kereta BMW, aku ada rumah banglo, aku ada ini, aku ada ini. Aku boleh makan durian. Apa, I-101, 2x2, apa nama? Aku ada duit, aku boleh jalan Australia. Aku boleh jalan New Zealand. Aku boleh pergi Bali. Kau apa dia? Tuan-tuan, hablum minannas ni Allah tanya. Ni Allah tanya besok. Jangan lupa tuan-tuan, Allah tanya. Apa yang kita buat, Allah tanya. Jangan suka-suka nak tayang dekat orang. Jangan suka-suka nak tayang dekat dekat orang. Besok aku tanya. Mungkin apa yang saya cakap, tuan-tuan tak setuju, tak apa. Saya tak suruh tuan-tuan setuju. Besok kita semua akan balik satu tempat. Besok kita akan jumpa satu tempat. Nama tempat tu, dia punya, saya share location . Sekarang, rasakan macam tu, share location. Saya share location dia, nama dia Al-Mahsyaru. Dia punya attitude saya tak tahu berapa. Tapi location dia masuk Al-Mahsyar. Kita akan dihimpunkan di sana suatu saat yang Allah dah bagi tahu dalam surah Sajdah. Fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Kau lupa saat ni, kau akan jumpa aku. Kita ambil pun teman ni, besok. Masa tu, Allah akan tanya kita satu-satu. Baik. Allahu'alam bisawab. Setakat ni daripada saya dengan sesahabat Tasik Puteri. Mudah-mudahan Allah barakahkan tuan-tuan semua. Dan Allah bagi kemudahan dalam segala urusan. Mudah-mudahan. Allah tak tinggalkan kita dan Allah tidak biarkan kita saat kita sampailah saat kita balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja yang kita harapkan kepada Allah. Zaman ini zaman penuh fitnah, penuh tipu daya yang dahsyat. Cuma orang yang hatinya dijaga oleh Allah dia akan selamat. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mintalah dengan Allah hati yang selamat. Minta dengan Allah hati selamat. Lalu minta dengan Allah, ya Allah, kurniakan kepada aku qalbun salim. Kurniakan kepada aku qalbun salim. Hati selamat, hati yang sejahtera, yang tidak keluh kesah. Besok balik saat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, setakat ini saja wallahu'alam. InsyaAllah, seperti mana biasa Taman Cik Puteri ni. Sebab kalau tak buat nanti orang kata macam pelik pula. Jadi insyaAllah, kutipan pada malam ni,
iaitu khusus untuk kita tampung dana madrasah, iaitu duit ikan dan duit basah kita sehari RM600. Kalau malam ni kita tengoklah boleh tak sampai hari Ahad atau tidak. Hari ni hari apa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Kalau 600, 6 kali 4, 2,400. Boleh tak sampai hari Ahad. Kata nak masuk syurga. Jadi kedekut syurga mana nak terima kita. Takkan tak percaya dengan Allah. Allah kata, kalau kau bagi aku, aku akan ganti sampai 10 kali, sampai 700 kali. Takkan kau tak percaya dengan aku? Takkan kau percaya lagi dengan harta yang kau akan tinggalkan? Jadi kita ujilah yakin kita dengan Allah malam, yakin tak yakin aku dengan Tuhan. Aku boleh beli baju raya banyak sekian, bukan pakai pun dah sekarang. Masa raya tu lagi beli kasut raya, dah tak pakai lah, dah tak ada lah. Raya kemarin spenda pun baru. Jadi insyaAllah kutipan kita malam ni untuk khusus untuk kita dana duit pasar kita yang sehari RM600 setakat ni. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami orang yang istiqamah dalam menuntut ilmu, ya Allah. Dan jadikanlah kami, ilmu yang ada pada kami, kami boleh dapat mengenal akan Engkau, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami jadi hampir dan dekat kepada Engkau, ya Allah. Kami dapat hidayah dan taufikmu sehingga kami mengenal yang mana baik, yang mana jahat, ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang kami buat dalam redha Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau, jadikan kehidupan kami kehidupan yang barakah, ya Allah. Kami tidak minta kekayaan dunia, ya Allah. Tapi kami minta keberkatan daripada Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berkatkan anak-anak kami semua, ya Arhamar Rahimin. Menantu kami, ya Allah. Cucu-cucu kami, ya Allah. Barakahkan isteri kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan kami dan isteri kami sampailah ke jannah Engkau, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau jadikan sekalian adik-beradik kami dan keluarga mereka dalam keberkatan dan rahmat-Mu, ya Allah. Berilah hidayah dan taufik-Mu atas kami dan atas mereka juga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Kau barakahkan juga orang-orang yang mengenali kami dan pernah duduk dalam majlis kami, ya Zal Jalali wal Ikram. Rahmati mereka juga, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minna wa minna.